the middle of modernization and rapid global development, a small part of the world's society stubbornly chose to remain friendly with nature. For the people in this village, they have a very close relationship with bamboo. That's why they still preserve the bamboo with the planting and use of bamboo for their daily lives. Kegunaan bambu di sini di Keramat Cikonang itu betul-betul diurus sedemikian rupa, dilestarikan karena banyak guna dan manfaatnya gitu. Seperti untuk bahan rumah, untuk bahan pagar di sini, jadi untuk buat talahab di sini pakai bambu semua, dinding dan lain sebagainya. And thus, a musical instrument called angklung was born in Indonesia, specifically in West Java. A simple musical instrument whose notes echo all over the world. Daeng Setigna is inseparable from angklung history. The man called the father of angklung has even developed the original notes of the angklung from pentatonic to chromatic diatonic, as we all know today. There is something interesting here, a school, the Jatinungal High School of Sumedang, West Java, includes the angklung in their curriculum. Dudi Mulyadi is the man behind this event. Sim Kuring ngajar angklung di SMA Negeri Jatinungal, ngawitan kumaha cara ngadamel angklung, dugikeun ka kumaha siswa cara ngamainkeun angklung. Angklung mangrupikeun bagian tina kehidupan Sim Kuring. Tidak ada orang yang merasa lebih hebat dari yang lain, no. Semua sama. Tidak ada yang perlu merasa rendah diri dari yang lain. Contoh, di dalam satu komposisi musik, ada satu nada bunyinya hanya sekali. Di dalam komposisi itu hanya sekali. Tapi kalau si nada itu tidak bunyi, ini komposisi ini jadi rusak. Not just to play them, the students of Jatinungal High School are also taught how to make the angklung. Tumurang kali oge aya nu ngaragaji, aya nu nyugu, aya nu ngaraut, aya anu nyetem, aya nu ngarangkaikeun, aya nu nalian. Margina katingali upami urang resep kana hiji seni. Tah ku abdi ieu nu jadi semangat abdi supados angklung ieu maju deui. Angklung ngayur, dipikir resep, kuno aranom keneh, salamna, nyangke abdi bakal itu aya, bakal mau upami ku abdi yang terdiwariskan kak, anu aranom ke, bade kusade, sugan we abdi teh jembatan, ker ngamajukin seni budaya iya. Renita is a young lady who became interested in the angklung. Gampang, terus yang bikinnya juga ya Nita udah belajar-belajar jadi ya bisa lah, jadi ya seneng aja gitu. Terus di SMA sendiri angklung itu kan ya salah satu ekskul yang anak-anak minati juga banyak. Even without artistic blood running inside her, she claims that she loves the angklung totally. Upami anjeuna laras-laras ingin menggeluti nyahoyong-hoyong teras menggeluti angklung ku pribados didukung malihan mah panginten mangalah deui ka bade kumaha panginten anjeuna aya anu ngabingbingna pangintennya dina perkawis angklung pribados ngadukung gitu. Dan sama teman-teman semua jangan gengsi-gengsi main angklung, siapa lagi yang mau melestarikannya kecuali ya sama kita sendiri.
With tens of other students, Renita is certain that the angklung is a cultural inheritance that they must preserve. Menurut orang lama, orang tua kita, ini ada terkandung filosofi. Yang besar harus melindungi yang kecil. Yang kuat melindungi yang lemah. Yang kaya mengayomi yang kurang mampu. Kadang-kadang yang besar ini disebut sebagai tamung indung. Yang kecil ini anak. Jadi seorang indung, seorang mother, seorang ibu harus melindungi anaknya. At Sanggar Saung Angklung Ujo, or Ujo's House of Angklung, Bandung, West Java, we can see that the continuity of the Angklung is maintained and developed by a part of the Society of West Java. Kami mengembangkan Angklung tidak saja yang sekarang banyak dikenal di sekolah, namun juga melestarikan dengan nada yang original atau pentatonis yang ada di Jawa Barat. Typical Indonesian instrument, and the sound is also typical Indonesian, and we live in the western of Europe, and it's a little bit strange sound. It's beautiful, but it's typically Indonesian and not Western Europe. Music was really nice. I liked a lot all the colors, and also that kids already starting so young to play the music. Apart from Sanggar Saung Angklung Ujo, there is also the Sudanese Samba group who took the Angklung outside from West Java, Indonesia to all the way around the globe. Kita punya banyak kesempatan semenjak tahun 98, semenjak kita pertama kali diundang di Asian Music Festival di Colombo, Sri Lanka, dan hingga tahun ini kita selalu punya kesempatan untuk tampil di luar negeri gitu. Anda bisa melihat apa yang tertempel di baju saya ini, dan orang tidak akan mengatakan bahwa ini adalah piano, atau ini saxophone, atau ini biola. Ini adalah angklung. Dan untuk ketahui, dan orang juga tahu bahwa angklung adalah sebuah alat musik tradisi Indonesia yang terbuat dari bambu. Here, there, everywhere, all parts of the globe know the angklung as the original cultural heritage of Indonesia.